Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakalan ngecek itu Canon Lite 25 ya. Buat Pak Iwan Ocha ya atau Papa Oci. Buat di Shopee ya. Ini adalah unitnya ya. Ini Canon Lite 25 ya. Ini unitnya dan di sini kita bakalan tes scan ya. Kita bakalan pakai aplikasinya ya, Canon Scan Toolbox 4.9 ya yang kita pakai. Nah, di sini bisa dilihat ya, Canon Lite-nya udah kebaca ya. Udah otomatis udah kebaca. Oke, di sini kita bakalan nyoba lihat hasil scan-nya ya. Nah, ini ada tampilannya ya, tampilan dari pengaturannya ya. Ini selektornya pakai platen, memang udah platen, dan ini ukuran kertas ya, paper size. Ini bisa diganti-ganti ya. Kita bisa pakai 4 atau itu full platen juga bisa ya, full platen. Dan di sini output size-nya, output size dari kertasnya ya, kita pakai 4 aja ya di sini. Dan DP-nya ini bisa diubah-ubah ya, sesuai dengan selera kita, bisa sampai 1200 ya, sesuai dengan keinginan kita mau pakai yang berapa ya. Nah, di sini kita bakalan scan ya. Dokumen yang bakalan kita scan adalah dokumen yang ini ya. Ini dokumen yang bakalan kita scan, ini ya. Ini ya yang bakalan kita scan ya. Nah, kita taruh ke dalam. Pastikan di sini kan ada tanda pojok ya. Ini artinya kita taruh kertasnya di pojok sini ya. Untuk pojok sini. Oke. Kita tutup ya. Nah, di sini kita bakalan tes scan ya. Kita sebelum kita scan, kita preview dulu ya. Kita lihat dulu hasilnya. Fungsi dari preview itu buat melihat hasil sebelum di scan ya. Mereview. Ini hasilnya ya. Hasilnya jernih ya, normal. Ini ukuran kertasnya bisa di visible. Nah, ini ukuran kertas A4 ya. Ini hasilnya normal ya. Ini bisa normal dan bersih ya hasilnya. Oke, kita scan aja ya langsung. Tunggu hasil scan-nya ya. Kita tunggu ya. Ini hasilnya ya, hasil dari scanan ini ya. Nah, ini hasilnya ya, hasilnya normal ya. Ini bisa di zoom ya, ini bisa di zoom dan bisa dilihat hasilnya ya. Hasilnya normal, sesuai dengan gambar ya. Oke, ini bisa dilihat gambarnya ya, buat disamakan. Nah, ini bisa dilihat gambarnya buat disamakan ya. Ini gambarnya ya. Ini hasilnya ya, ini hasilnya, hasilnya sama ya, ini hasilnya, hasilnya normal ya, nggak ada kendala. Oke, scan dari saya buat Pak Iwan Ocha di Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.